pamane wong terus dur opo-opo. Nek ngono dur aku mati. Wis. Mulai ilang kuwi. Mulai ilang. Mulai gagal. Ibaratnya bayi ngono itu mati dalam kandungan. Durung lahir wis mati. Iki sing paling apik. Kabeh wong ki ngrasa apik. Kabeh wong ndak ana sing ndak. Baik sangka kepada diri menilai dia yo sing ganteng rupanya, yo sing bejo nasibe yo pokoknya sembarangan iki positif kabeh. Nah iki justru nek cara iki kudu diwale iki. Iki sing berat. Iso apa ndak ngakoni nek aku iki dari itu apa satu menit dari ngelek malah itu ini sih benar sampai saya jina Umar tahu nangis kalau ini perlu dari Kanjeng Nabi besok uang sing penghabisan dewi metu songkon rokok itu nek wis pirang tahun jumlahnya pirang puluh ribu ono wong Islam sing akhirnya dinta tapi yo baranu per deger ning neraka wis bang nangis dinta apa wong kok nangis aku kuatir nek sing sing penghabisan niku aku coba wong saya dina umbar ngono yo pak nek nek awak-awak anda wah mawa aku ki nomor 3 sing mlebu swarga ngono dropo apa iki sing jenenge Umar. Wadah aku akan saya di Umar Gunung. Yo Amirul Mukminin kepala negara, yo dia tuh segani, pokok paling adil. Yang mana kok iso apa ini dianggap sampah. Sampai saya di Umar tidak tahu tak. Apa kok sana kok betul tak tahu tak. Ini terus tahu. Aku khawatir umurku itu tidak sampai tekon yang wayahe bayar. Aku semuanya orang balik nol dua iki seminggu. Bok mana aku orang dina wis mati ya opo. Saking aku nol. Padahal untuk gagai mana kok. Jadi tuh mati nas. Kita sekiki cekal. Jadi mau khidmatur rijal wasuk batu ahli kamar. Iki temenan. Nek kon iso ngerekso lingkunganmu ya gak apa-apa kita kumpul di pasar, nyawal gawe di kantor, gak apa-apa. Tapi kita harus ada ikatan batin dengan ahlul kamal. Terus raungan itu orang yang senang agama. Ternuh, itu kok ini terlatih. Kok cara kasar ini lah. Cara gampang-gampangan. Ini orang melebuning tawon. Masih gak besok melok masak. Gak melok tandang gawe. Kalau mau masak itu nombamannya sate, ya. Terus kayak metu. Mampu sate atau enggak? Jadi mungkin ini serawungan yang pawon. Sengaja enggak melok nyambut gawe. Metu. Kok mampu sate? Enggak ada kelabi di uang itu. Mampu. Kalau kena kukusnya tak apa. Ayo. Jadi mungkin ini senang. Jadi melalui ya. Ojo beca-beca. Pokoknya lokal. Kokop. Ono wong pokoke asale rasa-rasa beksan ono wong cerita khataman ya bahasane ngono-ngono terus bener nah nek pancen nemu wong sing dadi panutan sing kan wis yakin percaya mantep khidmat niat mati wong keliru bangun keliru itu ndak tidak rugi, tidak dosa. Pamane aku kadung nganggup nang am. Ya kok juga aja aku jujur opo-opo pamane. Kamu, aku isi api kini bang kini ki elek penyelonongan wong ya. Pas keliru, opo aku. Padahal dari pangkat tidur, endalok wah ini kising kualat ini. Kualat. Lebih bagus kita nyanyi. Jadi ini singkat terang lagi ikuti dawuhna ibnu Abbailah fil hikam
kitab hikam sing misuwur. Dawuh al a'malu suwarun qa'imah. Amal-amal kelakuan itu kabeh gambar luar. Gambar luar. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Rohnya, jiwanya, intinya ini sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Jadi yang dicari pertama ikhlas. Ya apa aku bisa ini ikhlas. Sebab kalau saya berbuat ini amal apa saja, kehilangan ini ya percuma, seperti batang, seperti tubuh tidak punya nyawa. Nah, itu untuk melatih supaya pertama bagaimana saya bisa berbuat ikhlas. Ini jadikan problem dulu. Bagaimana caranya nanti kita petani sedikit. Yang penting aku ini ngelakoni ini sak gombio ini apa mesti ikhlas bukan? Kok nilainya itu di situ bukan banyak sedikitnya. Mbok kon wiritan suwengi tet maca Quran khatam ping pirae nek dalem iku percuma. Percuma. Ana wong sing wate ngetu. Dia ketarik, kejirut, masuk jebak, mereka ingin dinilai, ya kan? Wah, itu harus, wah, ini harus asik. Ya. Nah, kepingin orang ngomong-ngomong itu, wah, lagi terus, tak kerasa kita. Wah, ini sampai ke pelukur, terus, terus, supaya api kecil kita itu mengatakan, kalau orang ngomong sini, ini, itu dia. Iku itu datang otomatis nih. Nah ini gak ngerti ilmu ini ya apa? Ikhlas. Bekal ikhlas, biarpun cuma sedikit. Wis, hasil. Namanya ger lakoni rekaat. Tak ikhlas. Iku lebih apa di bang sewu rekaat. Temenan. Sampai ya itu malah tak cerita. Ono uang ku saking kuatir itu. Mau kumpul lah rumah. Konya es. Kumpulan doang akeh itu mesti ono iku kecolongan iku perasaan sing macam-macam sampai ono sing kebatut tak gerung jumahan sampai mau jali sowan betul ke penjelingan kok betul jumahan itu sendiri kan siapa jali iya mas karena kon sing tak kon sikap. Aku saat temani duit kau ya. Aku kisih dandani hatiku. Aku kisih duwe poro-poro gampang aja kalau aku kisih terus telepon karo Gusti Allah. Terlokal no. Lagi nih aku sampai ninggal, itu berarti putus pembicaraan antara saya dan Tuhan. Jadi saya ini justru saya ini merasa tidak kuat, tidak tahan untuk baur dengan orang-orang lain. Aku nek nang Jumat ketemu wong mesti tak. Oke. Terus jika ada penjenan. Aku mesti gunungan goro. Oh ya apik padahal utangku akeh bawane. Utowo boyokku loro aku oh sae. Ya hanno kabe. Iki dosa. Pas durung maneh kok kepethuk iki terlibat dalam bicaraan. Nah, umpama saya ini dosa karena meninggalkan Jum'ah, masih lebih besar dosa saya karena putus hubungan dengan Tuhan. Akhirnya, mau berjalan terus maka. Kalau nek ngaten kiai, nek ngaten mawon. Kalau usul, sebatas-batas dan tersutna, penyelingan kalau aturi, pindah. Tempucuk gunung, tempundi, papan sing kira-kira temberikun itu jumlah siang sering sangat ngantos kawan dosa tapi ini petang puluh gak wajib tetap ke Jum'ah lalu ini ceritanya seperti ini gunung, gunung, jelin itu saat temennya ngedoi gunung tapi ngini-ngini ini gak kena di tular-tular ini ada ini dia mau dosa, aku suka kiai sing dirasani gak ke Jum'ah Yai Ramani Hafid. Okay. Ah, jawab tak kok? Tidak terjemah. Hafid Mukhtar.
akhir-akhir tak tahu semua. Aku ya dia asalnya cuma biasa, kan akhir-akhir tak tahu. Dekem juga nih dalam kira-kira golongan gunung-gunung itu. Angkat semua gunung-gunung. Nah cuma gini saya. Nek ana wong sing kira-kira iki ngreksa awake dhewe. Iku umpama ana wong gak cocok cara sarana. Terus ya apa? Saged kula mutusi nek wong iki ngeten. Sasar kliru. Ya iki barang-barang rahasia tapi sudah kekondang. Ki As'ad ku gak tau sembahyang. Bener kira kira ya bener boleh tahu ikut itu malah anak yang salah paham tuh disiap-siap ngolo-ngolo kiasa kiasa jadi memang betul tidak mah ya tidak jama ya tidak kosong tidak oh pojok aja udah aku santri ini sing pecah ruk apa tapi kira-kira lo apa panik awa-awaan itu ngarani murtad, munafik, fasik, nanti As'ad. Ono, uang sih kepengen cek. Sekarang ini perlu kita ke rumah ni. Ibu sama ni, sama. Wah ni, pas hari Jumaat. Sampai mana? Ini durung takon iki si paman. Mlebu iki. Ngetokno kurma ya. Sing isik pas dipetik teko wite. Lha wah jalu sepuro. Dadi petik ne Mekah. Lagi aku ana cerita bab iki. Ana wong di Madinah. Iku ceritane iki. Gitu. Aulia zaman biar sama dia. Yo ini uang Mesir yang mau. Jangan untuk petiwi. Sampai ono Abu Mansur Al Halaj itu dihukumi sasar itu. Apa ini? Petenteng. Hasil dibakar potong-potong. Baik ceritanya. Syekh Sufi Jenar itu di dalam keterangan orang ahli itu ulama fikih yang menjatuhkan bab Halaj itu menciptakan itu di Halaj dan Halaj semuanya Allah anta lasta anta Halaj la ana al-haq ana Allah kira iso medeni padahal itu wong alu gede saya lah Allah karena dia dianggap bisa menimbulkan fitnah mesti mati ini pengadilan ahli wong soleh-soleh ulia-ulia itu bener jadi saya ngukumi berdasar oke bener itu hukum di dunia memang harus jadi cara kasarnya ada uang nyolong ya dihukum ini aturan dunia bahwa dia itu sebenarnya tidak niat mencuri itu urusan akhirat jadi proporsional jadi ditempatkan pada tempatnya masing-masing jadi ini anak uang hukumi jadi aku kini anak ya gitu terus terang aja kayak ya makhluk ya itu gawuk kadang-kadang landung si A wah. Nah, beliau pakai kacamata syariat secara zahir betul di dunia tapi apakah betul dalam arti insya Allah dulu itu yang dihukumi murtad apa itu malah yang mukmin ini kan semua di tangan Allah jadi
pokok ini awak-awak ini ojo melok-melok ngukum yang penting ojo ngurusi wong liya apa mana ini wong itu sepangkat kok awak-awak ini harap jadi hakim wah pangkat itu apa kok malah berhak, merasa berhak untuk menjatuhkan fonis ini baik kita tidak tahu jelaskan selama dua tak senang ojo belani oh ini kuano juga umum salah lalu barang serang kok ya saat itu ya ini rasanya barang serius nyotoy ya saat itu tidak sembahyang apa kita membenarkan ya saat yang tidak sembahyang kan salah gitu tapi apakah betul ya saat itu tidak sembahyang lah ini ya kita tidak tahu ini loh kadang-kadang bingung loh jauh-jauh tapi ini karena uang itu gak nyekelis gak ngerti syariat gak ngerti iman gak ngerti Islam terus nganduk ngaku-ngaku suruh ini mau terus kepala yuk dah dari itu dikelan jadi saya ini ada uang sih neko-neko isong ini cocok dong disih uang ini ngerti gak aku secara syariah, secara hukum-hukum, seperti itu enggak. Ini, ada uang itu malah, iya Pak, malah jodoh. Uang itu kamu mau tukul am, kamu mau teliki, kamu mau teliki, wirid iki, wirid iki. Itu ada uang sing wis bareng, wis ngelakoni pirang-pirang puluh tahun, terus gak ngelakoni itu, bledas. Gak tahu wiridan, ya gak tahu. Apa ke oh belum sungi ya wis menta. Kaki Hamid. Kaki Hamid tuh gak tahu son. Terus mama motor itu gedut. Ya, ya. Ah, tapi jangan dikira dia itu tidak munajat kepada Allah. Jadi uang kadang ini sudah tidak terpakai tipisnya. Malah ini zikir kok tingkat-tingkat ini. Tapi ya cuk susu ngaku kan. Kok pas kan, lah aku apa dengar itu. Aku masih tidak moco-moco dan oh, tapi aku sih ini. Terus. Ini ide itu hanya kudanya ngunuh kan. Ngaku-ngaku. Ono engkau nak suaya ini. Cuk, ada satu thing. Mulai nih ya. Untuk gampang-gampangan aja secara ilmu. Nabi. Yang bukan Rasul. Itu apa perlu? Sebab nek Rasul itu dapat wahyu dan harus menyampaikan, mengajarkan kepada orang. Nabi tidak. Padahal Nabi saja itu ada berapa? 124 ribu. Nabi tok tanpa Rasul. Dia itu Nabi, tapi tidak diwajibkan menyampaikan kepada orang. Tapi yang jelas dia menerima wahyu. Jadi instruksi langsung dari Tuhan. Untuk dirinya. Ya coba. Sehingga nabi-nabi itu diberi model tersendiri. Ibadahnya. Semuanya itu sendiri. Yang tidak berlaku kepada yang lain. Paham kan? Dia itu dapat wahyu terus. Dapat perintah dari Allah. Ingat, dia tak terang. Nek Rasul karuan, saya terima wahyu, terus saya sampaikan, ini kamu harus, ini harus. Nek Nabi itu enggak, Nek Nabi itu terima wahyu, tapi tidak untuk diberi kepada orang lain. Sehingga diambil kesimpulan, bahwa Nabi-Nabi itu merupakan satu keistimewaan, di mana apa yang berlaku untuk Nabi itu tidak berlaku sebagai ukuran umum. Oke, syariat itu ukuran umum. Ada yang mulanya sampai ono setelahnya Kanjeng Nabiku punya khususia. Mulanya ya garwa songo. Padahal menurut syariat piro? Apa? Lah kenapa Kanjeng Nabi kok 9? Lagi khususia, keistimewaan, kesendirian. Memang dari Allah. Umpamanya
istrinya Nabi kalau sudah ditinggal mati, ini selamanya tidak boleh ditawin oleh siapapun. Haram. Apa sebabnya? Sebab ibu Nabi, apa istrinya Nabi itu tetap fil iddah. Jadi tidak pernah lepas dari iddah. Jadi itu masih hukum istrinya Nabi. Dan nomor dua, itu sebabnya disebut ummahatul mukminin. Hukumnya sama dengan ibu. Kawin dengan ibu itu tidak boleh. Tapi disebut ummul mukminin, ibunya orang Islam, itu dalam arti tiga. Satu, tidak boleh dikawin. Tapi tetap berlaku larangan untuk khulwah. Jadi orang ajnabi, jadi Siti Aisyah setelah Sayyidina Umar disarekno di dalam ini kudungan terus. Apa sampean kok kudungan terus ning jero? Lah biyen Kanjeng Nabi disarekno kene iku bojoku. Terus ora resmi Sayyidina Abu Bakar itu ramaku. Lah bar Umar itu wong yo wong liya. Jadi mulai Sayyidina Umar disarekno di kono. Wong ku dalem mesing kuburane Kanjeng Nabi itu gak tenan. Dalem Kanjeng Nabi. Dalemnya Aisyah. Jadi nomor telu dalam arti penghormatan. Ummul mukminin kita itu memuliakan beliau itu seperti kepada ibu. Itu maknanya ummul mukminin. Esmahi kak ditinggal sedo selamanya haram buat siapapun untuk kawin dengan bekas istri nanti. Ini khususnya ini gitu ini apa? Kelainan tentu saja. Jadi barang nyeleneh itu ono, karena itu suatu undang-undang dasar. Undang-undang itu yang berlaku untuk semua. Tapi tiap-tiap undang-undang itu mesti ada dispensasi, mesti ada apa? Pengecualian. Ada. Pengecualian mesti ada. Dalam agama juga. Ya seperti mamane. Orang lahir itu mesti lewat perkawinan, lewat bapak dan ibu, iya toh. Ini hukum alam yang berlaku. Tapi ada Nabi Isa lahir tanpa bapak. Ibu lahir itu tanpa perkawinan. Ini cara ilmu alamnya maksud cocok itu sperma apa telur enggak ada. Malah ya sing aneh-aneh lah, itu mesti ono. Tapi tidak kena digawe patokan. Nah itu ada berlaku juga di bawahnya Nabi. Untuk ditominasi. Yuk asal kamu ngerti ya. Yang penting itu jangan kita itu krono dak ngerti terus ngemongi. Utawa terus a priori. Ah, aku udah cocok. Namanya ini terus terangnya. Saya akeh tarekat-tarekat. Sumpah dengan akhir tarekat itu gak karu-karuan menurut cara imami khalifah itu kadang-kadang ya si bodoh karena awa-awaan ini itu bersih lah mis. Terus kadang-kadang tarekat itu ngelakoni sing gak-gak sing sing cara syariat gak cocok jadi terus awa ini aku pokoknya gak tarekatan wabah mau. Ya kalau masih tidak cocok, ya wis. Tapi untuk terus secara apa tuh, kebiasa ya, ngemoi. Enggak mana? Wali, kayak ini. Okay. Si wali-walian, betah wali gitu ya. Lima wali. Iku lu ya, oke. Jangan kamu lagi, wah, saya itu pokoknya tidak ada wali itu. Wali itu ya ada, kan zaman kuno. Saya itu tidak ada wali. Itu clear. Salah. Padahal, la yakhlu zamanun, tidak pernah sepi setiap zaman dari wali. Mesti mesti ada wali zaman. Jadi sekarang lah ini ada orang yang ngakoni wali tapi zaman kuno.
Wong Ghazali satu padul belane. Eh saiki dak ono wali, saiki dak ono. Wis rusak kabeh kira. Untuk susu. Ngene iki. Dadi awak-awakan iki ojo nguminten. Nek cara ngedurane ojo tak mesetak. Ya wis iki iki sik aku Gus Ketar Dasari ya. Muga-muga sing tak iki apa sing kok lakon iki terusno. Kaya maca Quran, sing wiritan, sing maca selawat, malah mau parit tak dudohi selawat tinggalan iki Ahmad Kusairi. Itu liwat Ki Hamid. Nah itu apik. Sopo sing nerangno Pak Adahi? Kiai Ahmad. Kiai. Aku dek ono ya. Itu kena tiang. Nek perlu dicuci ya bisa ditakokno. Pokoke iki temenane. Pokoke nek ana keturunane Mbah Sidik telu. Ya Mbah Sidik dak pokoke maca Quran. Apa maneh? Salat sunah. Selawat. Ini nih. Hah? Nah. Nek bayang lima waktu itu ya wis. Sekarang, saya kudu ana. Kalau lagi paling sedih, semangat, kabeh, mantu-mantu bisa no, gak iso Quran yo, selamat sembah sunat memang ya bisa ya senat jantek burung adik mamane yo satu kudu niat iso ngelakon macam ya sidik-sidik lah jalan ya mas ono keturunan Mbah Sidik gak gelem iri gak seneng waktu Quran, gak seneng pesannya kuat-kuat ini kuala kuala dengan orang tua-tua itu bapak teman tapi ini kondong beloi bisa aku tak ngelakon ya bisa aku tak niat khidmat nah gitu niat khidmat itu rijal khidmat nang mbah sidik nah mbah-mbah-mbah kapan aku tak ngelakon ini bisa-bisa insya Allah kuala itu dungo loh mbah-mbah sehingga sumari itu dungak no. Nak putu-putu ni kafe tu, so, yes minyak ni satu ni omong terus ni, kalau mari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.